So guys, assalamualaikum. Welcome back to Haris Sakimi channel. So hari ni punya video, okay, so sekarang pukul 2 lebih. So hari ni punya video kita nak buat case collection for my iPhone XR. Tapi aku tak boleh nak tunjuk aku pasang macam tu lah sebab phone yang aku record ni aku menggunakan iPhone XR. iPhone aku lah sebab aku tak ada camera. Ring light ni pun aku pinjam abang aku punya. Ha, sebelum dia balik KL, aku pinjam dululah dia punya. Ha, so malas nak panjang-panjangkan video. Korang kena subscribe dulu saya punya channel. Korang subscribe, so korang support saya. Ujung tahun ni dalam 500 subscriber sahaja. So korang tolong saya dapatkan 500 subscriber. So yeah. Ha, lagi satu korang kena follow IG saya lah. Kalau korang nak tahu saya punya perkembangan, korang boleh follow saya punya IG. Ha, nanti saya letak gambar lah dekat sini ke, dekat sini ke, kat mana-mana. Okay, jom kita buat. Ha, so hari ni punya video kita nak buat case collection. Sebab case aku tak banyak sangat, case aku ada sikit je. So sebenarnya aku nak bagi tahu ni, alang-alang aku dah buka cerita ni. So aku nak cerita sikit, aku selama ni aku buat vlog ke, aku buat apa-apa unboxing ke, aku tak pernah guna kamera, aku tak pernah guna ring light. So this is my first time guna ring light. So yeah, aku memang guna phone saja. Satu phone saja guna. Inilah phone aku record, inilah phone aku edit, guna iMovie sahaja. Apalah kan, nanti kalau YouTube dah naik, kalau korang support, nanti bolehlah saya upgrade laptop ni. Nak edit guna Premiere Pro ke apa, nah, mana boleh. Sebab laptop ni kecil, laptop ni untuk macam buat kerja je, tak boleh nak edit-edit. So that's why I guna phone edit. Lepas tu guna phone juga, phone ni juga untuk edit. So yeah, apa aku dah lalut ni. Okay, jom, jom kita mulakan, jom kita mulakan. I bertemu kembali. So case, first case yang aku beli dulu masa masa sebelum aku beli phone ni, aku beli case yang clear case punya. Aku tak ingatlah bekas dia yang mana sebab dah buang ke. Macam semak sangat kan. So inilah casingnya. Inilah casingnya, clear case. Masa aku beli ni RM10 je dekat dekat MUA, dekat siapa yang duduk MUA dekat tu, dekat Pesta. Nama kedai tu Tiger apa, Tiger dah. So ni dah kuning dah, actually dah lama, dah nak setahun dah phone ni. Bulan 7 ni, 12 bulan ni dah setahun ni phone ni. So yang kedua adalah silicone case. So silicone case ni aku dapat hadiah daripada my auntie. Dua, satu lagi aku dah pakai dekat phone yang ni, warna orange. Nanti aku akan ambil gambar, aku letak gambar dia kat sini. So yang ni warna, tak tahu warna apa, apa minta nama dia. So ni dia, macam ni. Aku punya structure pun sama lah macam orange. So next. So yeah guys, sorry eh lama tak buat video sebab ada masalah sikit, tak ada content lah nak buat apa. So yang ketiga yang aku beli casing adalah yang ni. Yang ni saya beli sendiri dekat Melaka, dekat Jonker Casing House. Sama juga, sama yang ni dia, cuma yang ni dia tak full lah. Tengok, kalau korang boleh tengok dia tak full. Tak full, dia tak full. So yang keempat, yang ini. Yang ini smoke punya case. Yang ni harga dia RM9 je, RM9 lebih. Dia bukan yang hard case punya, yang ni memang getah. So ya, aku pun tak pakai. So yang kelima adalah yang ini. Yang ini actually aku beli dekat QMAX.
Yang ni bukan silikon pun, just plastik hard case dengan belakang ni ada bulu-bulu je tu. Dia macam nak ikut yang orinya lah. Tahulah. So the next one is this one. This one pun saya beli dekat Qmax, harga 12 ke 10 macam tu lah. Ni. So, and this one ada lagi, tak adalah banyak sangat tapi boleh lah. So, yang ni ada gelas kan, bag dia. Yang ni harga dia RM20. RM20 dekat John Kitchen House juga. Gitu. So the next one, yang ni beli dekat Melaka juga. Yang ni kalau yang original punya tak silap saya berapa ratus tak. So saya beli yang ni harga RM29. RM29. Beli dekat Melaka juga, dekat ada Taran Palawan. Gitu. So dah tak ada dah ni. Ada. Okay, so yang ni, yang ni saya guna kejap je, lepas tu saya dah tak guna dah. Sebab dia punya, buka eh, Dia punya ni memang gelas. Tapi bila kita pasang, dia macam tak support. Dia macam support body ngam-ngam je. So sebab tu saya tak pakai. Dia RM12 je. Okay, tak tepi. Janganlah kemah eh. Tak tepi. So, the last one yang case yang saya ada, yang ni saya suka. So, tak silap saya dekat machine pun ada jual ni. Kalau siapa tahu, Sijin punya. Yang ni mahal sikit. Yang ni korang tengoklah sini harga dia berapa, saya tak nak cakap lah. So yang ni memang bagus. Memang kuat. Kuat. Saya guna case ni time macam nak pergi jalan ke apa ke, saya guna yang ni lah. Tapi kalau macam nak pergi mana-mana event ke apa ke, saya guna yang ni. Saya lebih suka guna yang ni. So itu je lah guys, video saya pada hari ini. Tak panjang pun kan, berapa minit aku bercakap ni? 5 minit. So, yeah. Itu je video saya nak buat pada petang ni. So, saya harap korang enjoy with saya punya video yang tak seberapa nak. Aku tak tahu nak cakap apa. So, thanks for watching my video. Please like and subscribe. Tolonglah subscribe. Saya tak minta banyak pun. Hujung tahun ni 500 je. Tak banyak, 500 subscriber je. So korang support lah. Korang share kat kawan-kawan korang. So kalau korang suka, korang boleh like. Lepas tu korang share lah. Begitu. So aku tak minta banyak pun. Aku minta ujung tahun ni 500 subscriber je. Walaupun ada orang kutuk aku, dia orang cakap 200 je. Takpe. Yang penting kita nak sikit-sikit lah. So, okay guys, thanks for watching my video. Dan selamat kembali ke sekolah bagi tingkatan 5. So, saya pun form 5. So, saya dah naik sekolah dah 24 hari. So, setakat ni alhamdulillah okay. So, lepas ni dengan kata 15 bulan ni budak 1, 2, 3, 4 nak naik dengan budak sekolah rendah. So, saya nak ucapkan good luck. Good luck kepada adik-adik. So, okay guys. Jumpa anda di video seterusnya. InsyaAllah. Korang komen kat bawah. Korang like. So, video aku yang tu pun aku dah dapat banyak view juga. Aku macam happy walaupun banyak yang komen negatif ke positif ke. Aku terima seadanya. So, minta maaf kalau tak terbalas komen. Sebab kadang-kadang komen korang macam pelik-pelik, aku like je. So, yeah guys, thanks for watching my video. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa anda di next video. Bye-bye. Like, subscribe and share. Bye.